Selamat sore pemirsa, bulan Ramadan 1444 Hijriah tinggal menghitung hari. Sejumlah masyarakat memilih untuk menunaikan puasa hari pertama di kampung halaman. Untuk informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami jurnalis MGN, Sarah Ruhendi dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Sarah, seperti apa antusias penumpang untuk ke kampung halaman jelang bulan puasa? Ya Zakia, bulan Ramadan 1444 Hijriah sudah di depan mata, sehingga banyak sekali masyarakat yang melakukan perjalanan lebih awal untuk menjelang bulan Ramadan. Salah satunya dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang yang dimana mereka rela untuk mengajukan cuti sebelum puasa dan juga memanfaatkan momen cuti bersama pada 23 Maret mendatang. Tadi kami juga berbincang dengan beberapa calon penumpang yang di mana alasan mereka sangat beragam. Mereka ingin melakukan nyekar terlebih dahulu sebelum menjalani hari pertama puasa ke makam sanak saudaranya yang berada di kampung halaman. Selain itu juga para calon penumpang ini melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk melakukan ibadah puasa hari pertama dari kampung halaman. Bahkan mereka sudah menargetkan untuk melakukan hari puasa sampai hari ketujuh nanti sebelum mereka melakukan aktivitas kembali di ibu kota. Dan juga tadi kami sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang di mana mereka lebih memilih untuk berangkat lebih awal ke kampung halaman sebelum bulan puasa ini lantaran pada hari raya lebaran nanti mereka merasa akan jauh lebih ramai volume penumpangnya dibandingkan sebelum puasa. Dan juga ada sebagian dari penumpang yang melakukan perjalanan hari ini lantaran pada hari raya lebaran nanti tidak bisa berkumpul dengan sanak saudaranya di kampung halaman. Tadi kami juga sempat berbincang dan sebagian besar calon penumpang ini akan menuju ke beberapa kota di Indonesia seperti di Surabaya, Ngawi, Malang, Solo, dan juga Yogyakarta. Yang dimana kota-kota ini merupakan kota-kota yang paling diminati oleh para calon penumpang. Maka demikian PT KAI telah menyiapkan sekitar 303 perjalanan kereta api tambahan ke kota-kota ini, Zakia. Dan tiket perjalanan kereta api tambahan ini sudah dijual pada 13 Maret lalu. Tadi kami melihat ada calon penumpang yang membeli tiket last minute dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan beruntungnya dia masih bisa mendapatkan tiket untuk melakukan perjalanan ke wilayah Ngawi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tiket kereta api sampai hari ini cenderung aman. Dan juga PT KAI dalam masa perjalanan 12 April hingga 1 Mei 2023 mendatang ini setelah menyiapkan 770 ribu lebih tiket yang di mana 300 ribu tiket ini sudah ludes dipesan oleh para calon penumpang. Selain itu nantinya akan ada dalam masa waktu libur lebaran nanti ada sekitar lebih dari 1 juta kursi kereta api yang disediakan oleh PT KAI dengan total 1.513 perjalanan kereta api yang di mana dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini menyediakan 31 perjalanan kereta api. Dan juga untuk para calon penumpang sudah bisa membeli tiket kereta api 45 hari sebelum keberangkatan di beberapa platform seperti di website PT KAI dan juga bisa langsung untuk membeli GoShow atau langsung di stasiun dengan minimal pembelian 3 jam sebelum keberangkatan.